Ahli politik perlu jujur dan amanah. Jangan sekadar melihat dan melawat rakyat ketika kempen pilihan raya sahaja. Itu pandangan disuarakan beberapa individu ditemui Astro Awani di sekitar Johor Bahru. Bagi mereka, ahli politik perlu berkhidmat kepada rakyat. Bukan hanya muncul apabila mahu meraih undi, apabila pilihan raya semakin hampir. Dapat menanglah. Menangkanlah, dia tetap tak nampak muka. Nanti bila nak kempen balik pun nampak muka. Ya, macam isu-isu masalah harga apa semua. Sama je semuanya. Semua parti sama. Macam jadi, abang begitulah. Jadi apa yang abang harapkan kepada mereka sebenarnya? Jujurlah. Kerja dengan jujur. Jangan rasuah lah. Harapan, ya tu yang saya cakap. Biar jujur. Biar bekerja lah. Ini duduk dalam pejabat bila ada apa komplain apa baru nak turun tengok jengah rakyat. Bila masa ada macam ni pelan raya apa baru nak jumpa orang kampung, pergi pasar, baru nampak muka. Setiap kali pelan raya macam itulah. Setiap 5 tahun macam itulah. Lepas tu hilang. Lepas tu dengar cerita kena tangkap. Kita mengharapkan seorang yang boleh menjalankan kerja dengan tanggungjawab, dedikasi dan membantu membela nasib rakyat lah, yang mana sekarang ni dengan keadaan semasa yang terlalu mendesak kan. Kita harap ahli politik yang bertanding, yang akan menang akan lebih memahami apa yang rakyat rasa sekarang ni.